Hai semua, dalam vlog kali ini aku akan kongsikan aku tukar ataupun upgrade penapis air Kowe Petit model lama kepada Kowe Glaze yang baru. Aku tukar ni sebab aku dah guna Kowe Petit penapis air ni selama 5 tahun. Pejam celik dah 5 tahun dah. And then kalau ikutkan kontrak dah habis dan dah tak ada servis dah. Boleh je kalau korang nak teruskan guna model penapis air yang lama ni, korang just perlu bayar dia punya servis ikut setahun. Harga dia dalam RM573. Tapi aku rasa aku nak tukar yang baru sebab model yang baru ni pun lebih kurang sama, tapi design dia lagi nice dan ada function yang baru. So aku pun tukarlah. Ada juga rasa nak tukar kuku, tapi bila aku rasa air kuku tu dia macam tak kenalah dengan taste ataupun lidah aku ni. So aku ambil keputusan, kita maintain je lah penapis air daripada Kowe. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so ini adalah aku punya Kowe Petit yang lama. So dari segi design memang aku sukalah jenis macam ni sebab design dia minimalis, simple saja. Cuma dia tinggilah. So korang kena budget juga ruang yang korang nak letak tu. Aku suka Kowe Petit ni sebab dia mudah. So korang ada 3 suhu. So untuk tangki air panas ni 1.2 liter, tangki ambient room temperature ni ada 3 liter, dan yang sejuk 2.3 liter. So mudahlah, ni indikator dia lah, indikator air tangki penuh atau tidak. So untuk guna Kowe Petit ni memang mudah. Dia memang mudahkan aku lah selama 5 tahun ni sebab tak perlu nak masak air panas, nak simpan air sejuk. So senang je, korang letak cawan korang kat bawah ni. And then ada 3 suhu kan, so korang pilih lah. Contohnya suhu temperature room, and then tekan saja. Okay, and then dia akan berhenti sendiri lah sebab aku dah set 200 ml. So dia akan berhenti sendiri. Kalau nak air banyak 500 ml, korang tekan je lama-lama. Ada bunyi ting-ting tu, nanti dia akan stop 500 ml lah. So kalau korang nak manual stop, korang tekan saja. So mudah. Aku dah guna ni 5 tahun. Harga sewa masa tu RM120. So RM120 sebulan selama 5 tahun. Kebaikan Kowe ni bagi aku mudah lah. Dia mudahkan kerja. Aku nak air sejuk senang, air panas pun senang. Okay. Keburukan lah, kita cerita biasalah, tak semua benda best. So keburukan Kowe ni yang pertama adalah dia punya harga lah. Harga ni mahal lah sebenarnya sebab yelah, walaupun kita bayar RM120 sebulan kali 5 tahun dah jadi RM7,200. Itu punya sewa. Tapi yang best ni sebab dia free service lah, 5 tahun free service. Kalau korang beli upright RM3,700 setahun, free service setahun saja. Macam itulah. So keburukan yang kedua, air panas dia. So air panas dia, dia memang panas tapi dia cepat sejuk. So kalau korang yang nak air panas yang tahan lama, masih lebih bagus ataupun lebih baik kalau korang panaskan air, buat air guna cerik lah. Alright. Yang ketiga ialah dia punya servis. Bukanlah servis tak bagus, tapi untuk aku ni servis orang dia yang Kodi tu, yang datang servis tu asyik bertukar je. Kadang kita dah biasa dengan orang tu, sekali tukar lagi orang lain, orang lain pula nak kena kenal pula, tak tahu dia macam mana kan. So itu je lah yang tak okeynya. Yang lain-lain bagi aku memang puas hatilah. Untuk aku, aku hanya gunakan penapis air sajalah. Tak ada guna penapis udara Kowe ke tilam Kowe, tak ada. Okay guys, so inilah dia Kowe Glaze yang baru. So technician tu pasang sekejap je sebab aku memang dah ada piping untuk air keluar dan masuk Kowe lah. Dari segi design bagi aku memang nice lah. Putih semuanya, memang ada satu saja colour iaitu warna putih. Design memang nampak modern, memang lain daripada yang lama. Dan aku rasa model ni dia macam tinggi sikit daripada model yang lama. Alright. So dekat sini ada tulis lah dia punya model number apa, dia punya specification, berat. Aku rasa yang model baru ni dia berat sedikit lah compare dengan yang lama. Di tepi sini dah mudah sebab dia ada slot ni lah. Korang pusing saja, okay, untuk unlock. Dan di dalamnya ada filter
Ada 4 filter untuk Kowei Glaze ni dan semuanya certified logo halal. So beza dengan petit dulu, dia kena guna skru. So sekarang ni untuk maintenance service memang mudah lah. Dan di sini slot untuk keluarkan air panas. Okay, alright. So cara penggunaan dia pun agak berbeza sedikit compare dengan Kowei petit. So kalau korang lihat kat sini ada logo Kowei kat atas dan dia dah tak ada apa tu tracking lah untuk korang tahu air tahap mana. So kalau air kurang kat sini, Kowei Glaze dia hanya tunjuk low water saja LED. Alright. So yang ni tak pasti apa, yang ni service check dia akan setiap 2 bulan dia akan on lah, sebab Kowei dia service setiap 2 bulan sekali. And then kita ada chai lock, kita ada eco mode. Eco mode ni maksudnya bila malam dia akan kurangkan power lah untuk save electric. Dan beza utama untuk Kowei Glaze ni, dia ada cool plus. So nak on kan ni, kita hold lama-lama, off lah, and then kita on, tekan lama-lama, on kan dia. So cool plus ni lagi sejuk daripada cool. Right. So untuk yang kat sini, dia punya interface dia dah digital touch panel lah compare dengan Kowei petit, dia mechanical. So untuk suhu air kita ada 3 lah, kita ada hot, suhu bilik, ambient dan juga cool. Alright. So yang ni LED indicator ni, 3 paling atas kalau penuh dia maksudnya memang panas lah. Yang ni sejuk, dah maksimum sejuk, tambah lagi dengan Kowei plus lagi sejuk lah. Alright. And then kat sini beza dengan petit, kita kena setting awal-awal. So kat sini untuk glaze korang boleh pilih lah nak 120ml, 250ml ataupun 500ml. So untuk tangki air total 6 liter, cool 2.5, ambient 2.5, hot 1 liter saja. Cara penggunaan memang samalah, sama macam petit lebih kurang. Contohnya aku nak air suhu biasa dan aku nak 120ml. Okay, and then kemudian letak cawan. Alright, and then tekan saja yang ni. So korang nampak LED dia, ni yang menarik sikit lah. LED dia tunjuk bila masa air tu dah penuh. Alright, tu 120ml. Okay, kalau nak 250ml, macam biasa lah, tekan 250ml, tekan. Okay, nanti kita nampak lah. Kalau nak manual stop, tekan saja. Okay guys, so overall aku suka dengan Kowei Glaze ni. Design pun cun, functionality dia memang lebih kurang sama je macam Kowei petit. Dan sesuai lah untuk aku, bayar pun tak berapa mahal sangat. So overall memang okey lah. Okay guys, itulah saja sedikit kongsian aku pada video kali ini. Ada tak antara korang pengguna penapis air, sama ada daripada brand Kowei ke ataupun Kuku ke ataupun ada brand lain? Sila komen dan share pengalaman korang di ruangan komen. Macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video vlog akan datang. Enjoy the little thing. See ya.